buat robot boiler. Okay, first kita tunjuk kan. Ini switch untuk iron, dua switch untuk boiler, lamp, lampu kalau misalan air tak ada. Makna kalau lampu ni hidup bermakna air dalam tong ni tak ada. Okey, sekarang saya hidupkan eh. Onkan switch. Onkan main switch. Kita onkan switch dia. Okey, sekarang nanti steam ni akan masak. Ni sekarang saya dah masak tadi. Sebab untuk tunggu dia masak, dia lebih kurang dalam 15 minit hingga setengah jam. Okey, bila ni dia dah masak, dia dah 3 bar. Okey, kita buka valve atas. Okey, buka valve atas. Okey, kita pergi ke iron. Okey, ni iron. First nak guna, kita mesti buang dulu air yang dalam hose ni. Kita buang dulu. Nah, kita buang dulu, kita tekan dulu kejap. Okey, air dah tak ada, baru kita boleh gosok. Contoh ni baju dia lah. Okey, barulah kita gosok. Okey, kita gosok. Punya steam dia kuat. Okey. Dua jenis iron. Okey, ni steam iron dan ni satu lagi. Electric steam iron. Okey. Kalau kita pakai ini ni apa iron ni, dekat sini akan ada satu solenoid. Tapi semasa kita on switch boiler ni, kita kena on sekali switch iron ni. Jadi sementara boiler ni masak, iron ni pun dia akan panas. Bila steam dah cukup 3 bar, kita terus guna je. Untuk guna ni, kita tekan switch ni. Switch ni tekan je, solenoid akan kerja. Dia akan hantar steam tu masuk ke sini. Steam dekat sini dia akan dipanaskan lagi. Okey. Dalam dua iron ni, untuk kesesuaian guna dia bergantung kepada kain yang hendak digosok. Okey, bagi iron ini dia lebih sesuai kepada kain-kain JC ataupun lansir ke apa ke. Tapi bagi iron ini dia sesuai untuk kain-kain katun. Okey, continue. Okay. Bagi iron ini dia sesuai kepada kain-kain yang kasar lah, macam katun, kain kot ke, yang dia perlukan panas untuk kilatkan, matikan kain tu. Okey. Sebab air ini tak sesuai bagi kain-kain JC, sebab dia akan beri efek pada kain tu. Sebab tu kain JC dia perlu air ini, supaya dia tak ada masalah bermak lah, color, tone color lari lah, apa semua. Okey. Okey, sekarang kita nak tutup. Kita dah habis guna, kita nak tutup. Kalau kita guna iron ni, kan, kita tutup valve ni. Okey, valve ni kita pastikan kita tutup dulu. Lepas tu kita matikan switch ini. Kita matikan switch ini. Kita matikan switch ini. Okey. Seelok-eloknya kita buang air. Buang air ni. Ni buang ni kalau boleh dapat setiap hari lagi bagus. Tapi disebabkan dia panas, dah paling kurang pun seminggu sekali kita kena buang air ni, supaya kotoran dalam ni dia ikut keluar. Okey, ni saya tunjuk buang. Tapi buka, jangan buka habis, dia buka sikit saja. Okey, dah macam tu.
Kita pinggang pasal dia tu. Okey, ni untuk tong air pula. Okey, tong air ni tengok dalam dia. Okey. Dia dalam dia, kalau misalkan kata nampak. Okey, kalau kata nampak kotor, kita kena cucilah dia. Okey, untuk cuci dia, okey kejap. Sini. Ada ni. Buka ni, buang air, cuci dalam, dah bersih, tutup balik, isi air baru. Kalau yang ni, biasanya kalau dapat sebulan sekali ke kita cuci, dia punya tu baguslah, tak perlu hari-hari. Okey.